ambiar. Di sekakbat Gibran, AHY makin nampak karbitan. Kita masih membahas soal pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, yang dalam beberapa hari ini membuat dirinya makin populer di media. Iya sih populer, tapi jadi kecaman. Gimana nggak dikecam? AHY ini melemparkan pernyataan yang bernada merendahkan Presiden Jokowi. Presiden yang telah memenangkan Pilpres sampai 2 kali. Yang hasil kerjanya dinikmati oleh mayoritas rakyat negeri ini. Yang selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam survei kepuasan publik atas kinerjanya. Yang sukses memimpin negara dan bangsa ini melewati pandemi global. Sehingga ekonomi Indonesia kembali tumbuh pesat dan jauh dari kebangkrutan. Lalu AHY merasa lebih hebat gitu hanya dengan melempar kata-kata sindiran. AHY sendiri sudah bisa apa? Sudah pernah menang dalam pemilu? Sudah pernah jadi pemimpin sebuah daerah? Sudah punya pengalaman di birokrasi? Daftar pertanyaan ini bisa sampai panjang. Dan jawabannya selalu tidak pernah. Karena AHY memang minim pengalaman, sehingga cara satu-satunya untuk mengusik pemerintahan Presiden Jokowi adalah dengan mengajukan kerjaan ayahnya, SBY, waktu jadi presiden. AHY mengklaim Presiden Jokowi tinggal gunting pita, karena proyek-proyek infrastruktur yang diresmikan Presiden Jokowi itu sudah dikerjakan di era SBY sekitar 70% hingga 80%. AHY juga mengklaim bahwa masyarakat merindukan pemerintahan SBY dan Partai Demokrat. Pernyataan AHY itu jadi terdengar sangat lucu. Sementara publik kan hafal betul bahwa era SBY sangat identik dengan kata mangkrak. Oleh sebab itu, membandingkan infrastruktur di era SBY dan Presiden Jokowi ya sama dengan gol bunuh diri. Buat AHY apalagi, jadi gampang kan membalikkan perkataan itu ke AHY sendiri? Kalau memang di era SBY itu penuh dengan pembangunan infrastruktur, kalau memang masyarakat rindu dengan SBY dan Demokrat, mengapa hasil pemilu Demokrat selalu merosot? Seakan mendapat hukuman dari rakyat, apalagi kalau main data, makin habislah AHY dan Demokrat. Entah siapa yang merancang sampai AHY melemparkan pernyataan semacam itu yang sangat frontal menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Namun justru beresiko sangat tinggi jadi senjata makan tuan. Apakah dari konsultan politik atau hasil pemikiran AHY sendiri? Saya kok ya nggak yakin ya dari pemikiran AHY. Bisa jadi dari pemikiran SBY atau ya dari asistennya. Gara-gara pernyataan blunder ini, medsos pun ramai. Para netizen yang mendukung Presiden Jokowi balik mencemooh AHY. Kata karbitan pun kembali menggema. Ini bukan karangan para netizen ya. Ada beberapa pihak yang pernah menyebut AHY ini anak karbitan. Dari politisi hingga pengamat politik. Ketika ramai isu kudeta partai pada awal tahun 2021 silam. Hingga tentunya masih ingat yang AHY tiba-tiba saja minta Presiden Jokowi klarifikasi. Lah, situ siapa? Kok kedengaran kayak orang yang sengaja atau sejajar dengan Presiden? Dari partai koalisi pendukung pemerintahan saja, enggak. Jadi waktu itu ya seorang analis politik dari Exposit Strategik, Arief Susanto, menyebut AHY ini karbitan dalam politik. Dibandingkan dengan 4 fraksi pendiri Partai Demokrat, yang disebut ingin mengembalikan partai secara paksa. Arief juga menambahkan bahwa AHY belum matang jadi pemimpin karena sok menyalahkan Presiden Jokowi, sehingga AHY sendiri menjadi tertawaan publik. Saat itu ketika ada ramai isu kudeta partai, SBY pun turun gunung. Nah, turun gunungnya SBY ini dinilai oleh seorang ex-politisi senior Demokrat, Marzuki Ali, justru menunjukkan bahwa SBY nggak yakin dengan kemampuan AHY menyelesaikan masalah. Ini semakin membuktikan bahwa AHY adalah ketua umum yang dikarbit, begitu kata Marzuki. Selain Marzuki Ali, politisi lain dari kubu Muldoko, Taiful Huda Ames, juga menyebut AHY bagaikan pisang masih hijau, namun dipaksa matang dengan dikarbit dulu. Ini dalam rangka membandingkan AHY dengan Muldoko. Di luar kubu Muldoko, seorang pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Dr. Saifuddin,
juga menyebut AHY sebagai sosok politisi karbitan yang disebabkan oleh perilaku politik SBY yang memproteksi Partai Demokrat seperti partai keluarga. Bahkan Dr. Saifuddin menilai AHY tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan legitimasi yang mumpuni untuk memimpin Partai Demokrat menghadapi pemilu 2024. Dan satu pihak lagi yang menyindir AHY sebagai karbitan adalah Gerindra. Waktu itu petinggi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menghadiri acara internal organisasi sayap Gerindra bernama Tidar, di mana keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, terpilih menjadi ketua umum Tidar. Dalam kesempatan itu Dasko menyebut bahwa dalam Gerindra tidak ada keistimewaan. Rahayu Saraswati yang merupakan anak pendiri Gerindra memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aktivitas politik. Antara lain, sudah pernah jadi anggota DPR dan pernah menduduki berbagai jabatan di organisasi partai. Jadi, tidak seperti partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, tiba-tiba anaknya langsung dikarbitkan, kata Dasko. Publik dan media pun langsung menganggap bahwa partai yang dimaksud adalah Demokrat. Bahkan kemudian Demokrat juga memberikan tanggapan atas sindiran itu. Nah, banyak kan yang menyebut AHY sebagai karbitan? Nggak mengada-ngada loh. Kita yang orang biasa juga bisa menilai, nggak pakai analisa rumit. Yang namanya dipaksakan ya seperti AHY itu. Tidak ada jejak pembelajaran, tidak pernah bertanggung jawab sebagai pemimpin, di luar pengalamannya di dunia militer. Dunia militer kan berbeda. Anda punya pangkat, yang pangkatnya lebih rendah pasti hormat ke Anda. Kalau dunia sipil, ya nggak gitu dong. Apalagi cita-citanya mau jadi pemimpin rakyat. Rasa hormat itu harus diperoleh dulu dengan perjuangan, dengan bukti nyata. Presiden Jokowi tentu saja tidak perlu menanggapi sindiran-sindiran AHY ini. Nggak level dong namanya anak beliau, wali kota Solo. Gibran tidak bisa lepas dari kejaran awak media untuk menanggapi pernyataan AHY. Tentu Gibran menanggapinya dengan santai. Tapi justru, jangan kira kesantaian Gibran itu tidak berbahaya bagi kredibilitas AHY. Justru tanggapan Gibran sangat menohok dan juga telak. Gibran malah memuji AHY. Katanya nggak apa-apa, malah bagus bahwa AHY membandingkan kinerja Presiden Jokowi dengan SBY. Siapalah Gibran kan? Cuma seorang wali kota. Sementara AHY kan ketua umum partai. Gibran menyebut AHY dengan sebutan beliau. Kata Gibran, beliau lebih di atas saya, beliau kan senior. Kemudian kata Gibran, dia tidak ingin membanggakan kinerja ayahnya, Presiden Jokowi. Gibran lebih suka membanggakan diri sendiri. Sedangkan mengenai kinerja Presiden Jokowi, silakan tanya warga yang menilainya seperti apa. Begitu kata Gibran. Sekakat, telak. Dengan kata lain, Gibran mempertanyakan kinerja AHY sendiri. Gimana AHY bisa menjawabnya? Lah dia nggak punya pengalaman apa-apa sebagai kepala daerah. Dibandingkan dengan Gibran yang sudah bekerja sekian lama sebagai wali kota Solo saja, AHY nggak ada apa-apanya. Gibran nggak cuma mengurus keseharian warga Solo, Gibran sudah menangani acara di tingkat internasional, seperti promosi UMKM di Perancis, dan pembangunan proyek masjid di Islamic Center sumbangan dari pemerintahan Uni Emirat Arab di Solo. Sementara AHY sudah ngapain aja di luar dunia. Malu nggak sih sama seorang wali kota yang dengan gampang mengesekatmat AHY tanpa bisa membalasnya? Selalu dari kura-kura.